You can do the name, then I have to sew that. The house of Mashkara, take an after Mutahashkara, be around. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakapnya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi sebuah permintaan teman-teman yang cukup banyak gitu ya. Gak tau tiba-tiba aja banyak di sini cuy ya. Yang mana kita akan mereaksi suatu kompetisi lawak yang ada di Malaysia. Yang mana nama kompetisinya itu adalah Musikal Lawak Superstar cuy. Kita kesannya kayak terlambat gitu ya. Tapi gak apa-apa lah cuy ya. Di sini yang paling banyak requestannya itu datangnya dari kumpulan Ubi gitu ya. Ubi. Seperti biasa kalau lawak itu ada 3 personilnya cuy. Yang pertama itu Fat Boce ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah Sarif ya. Sarif tuh dari kumpulan Zero ya. Dan yang ketiga ini yang saya gak tahu cuy, yang mana namanya itu adalah Nami. Saya nggak pernah lihat memang ya, karena kalau soal-soal pelawak yang ada di Malaysia sudah cukup banyak juga yang saya tahu cuy ya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak tahu yang namanya Nami ini cuy. Dan kali ini saya akan mereaksi 2 videonya langsung cuy ya. Persembahan Ubi yang ke minggu pertama dengan minggu yang kedua cuy ya. Tak jadi masalah cuy, video ini memang lambat atau gimana, tak jadi masalah buat saya cuy. Karena di sini saya ingin benar-benar mengabulkan permintaan korang gitu ya. Karena ini salah satu permintaan yang cukup banyak gitu datangnya cuy. Oke, tanpa banyak cakap lagi cuy, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa komentar di bawah cuy. Dan buat korang yang baru join, jangan lupa di subscribe cuy. Oke, dan langsung aja kita jump tengok videonya. Oke cuy, sebelum kita lanjut ya, saya bagi tahu lagi ya, sekali lagi saya bagi tahu, kalau ingin melihat original videonya banyak kok di YouTube cuy. Oh, korang bisa lihat video originalnya juga di apa namanya Astro Gempa ya, di channel Astro Gempa langsung. Di sini saya akan edit jadi gambarnya kurang menyenangkan gitu ya. Yang namanya reaksi, saya benar-benar ingin memperlihatkan reaksi saya saja gitu ya. Jadi kalau ingin melihat originalnya korang bisa cari di YouTube cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 boom. Okay. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Wah, ini temanya kalau dilihat dari kostumnya ini kayaknya Mat Kilau. Keris yang menyilau. Asik. Aku dipanggil Mat Sabah. God. Apa tadi? Apa yang engkau harapu? Ini Mat Kilau, God Matsabu. Fat jadi siapa di sini? Bang Samsul. Oh, dia jadi jadi pengarah ya. Pengarah dari film Mat Kilau cuy ya. Samsul ya. Ya tersalah, saya tersasul. Abang besar sudah keluar. Asik. Hey, Mat Kilau yang pertama 80 juta aku buat kan. Aku bawa yang kedua ni sampai kat New York. Apa pula Mat Sabu kau? Nama saya Muhammad Sabudin. Oh. Mat Sabu ya. Abang tahu nama kau. Tapi aku suruh kau jadi Mat Kilau kan. Wah, jauh beza ya dengan Mat Kilau satu. Oh, ceritanya ini Mat Kilau kedua. Maksudnya di ini ya, dibuat yang versi kedua cuy. Kau jangan main-main. Okay, bagi saya peluang sekali lagi. Oh, itu sana ya, Mat Kilau dua. Betul-betul. Hai, apa? Biasa pakai kamera besar, kenapa pakai telefon? Lepas aku dapat Oppo Reno 8 Pro ni kan. Dia ada video Ultra Berry Silicon dengan video Ultra 4K. Waktu malam gelap-gelap tetap mantap. Lagi satu kau tengok, cantik kan? Cantik. Luar hodoh. Nah. Nah. Kau sebut betul-betul lah. Bila kau tak bagi kan, dia... Kau jangan main-main lah. Aku pening dengan banyak benda aku nak fikir. Aku serabut tau kan. Kan dengan nak tunang lagi kan. Siapa nak tunang? Apa kau? Apa? Okay. Apa tadi? Dengan nak tunang? Kayaknya si isu sih kayaknya ini cuy ya. Okay. Nak tunang? Okay, saya buat. Action.
Keris yang menyilau. Ya, ya, ya. Aku dipanggil Mat Kilau. Nah, ini dia nih. Nami. Hey, Mat Kilau. Mat Kilau, kau buat apa? Ambo. Gila suaranya Melayu banget, dikit ulang-ulang ya. Bodoh amat, saya mau ulang cuy. Mat Kilau, kau buat apa? Ambo. British, selamat datang saya. Kalau lah kail. Kau ingat cerita ikan kalu yang apa? Ikan kalu. Saya orang Melayu. Memang kau Melayu. Aku suruh kau jadi apa? British kan? Oh, jadi British. Kau jadi British lah. Okey. Saya jadi British. Okay. Sekali lagi. Kau jangan main-main. Okey. British kan? Lain macam kan sekarang. Hey, betul-betul lah. Okay. Bagus suaranya ni. Mana apa nami? Ya? Betul-betul lah kan? Action. Hey, orang Melayu. Cik. Apa kau sudah lupa apa yang terjadi sama kawan kau si Wahid? Aku dengan Wahid baik-baik je. Oh. Kenapa? Dengan Wahid kau okey. Bagaimana dengan yang lain? Siapa? Apa sudah jadi sama Yasin? Azli, Saiful Apek, dan Pet-Pet, Pak Ia, Dandan, apa sudah jadi? Udah tahu di si juri ya. Apa lagi bang? Kenapa? Hey, dah tulis dengan tegang Mak Kilau pula senario lagi apa enggak? Dia sebut Wahid tadi. Kawan dia ada lima. Dia ada Kilau, Awang, Wahid, Yasin, Usop. Yang kau sebut tadi Wahid senario. Salah bilang. Sekali bang, bang. Sekali lagi bang. Lagar ini. Memang last eh. Abang, aku bagi kau last eh. Okay. Abang pakai phone tu tak risau habis bateri. Nami. Kalau habis kenapa? Oppo Reno 8 Pro dia ada 80 watt super volt, charge 5 minit pergi 50%. Aku tahu. Okey. Okey. Kita buat yang safe fighting ah. Betul-betul eh? Betul-betul lah. Kau tak bagi ya aku. Okey. Action. Okey. Hey orang Melayu. What are you doing here? You can drink some of water. Asik. You didn't feel with the salt the apartheid. You can do the name and then I have to sound that. Firaun. Astaghfirullahaladzim. Apa kau libatkan Firaun segala pula ni? Kukianat jahat. Kelakar ni. Nami. Kulang lagi, Cik. Dia pandai banget berlakonnya. You can read some of water. Ya. You didn't feel with the salt the apartheid. You can do the name and then I have to sound that. Dihubukum ashkara, tekana termuta haikara, Fir'aun. Astaghfirullahaladzim. Apa kau libatkan Fir'aun segala pula ni? Kianat jahat, Fir'aun. Fir'aun memang jahat, tapi Fir'aun tak pernah jajah tanah Melayu. Kalau aku sepak muka kau. Salah Fir'aun. Kali bang. Betul-betul lah. Aku nak jadi Mat Kilau tau. Kau nak berlakon ke tak nak? Betul-betul bang. Sekali lagi. Last. Last. Action. Hey, orang Melayu. Kau kena ingat, bangsa kau akan selamanya berada di bawah tapak kaki British. Jangan kau cuba nak jatuhkan martabat Melayu. Keluar kau British! Melayu yang angku selalu nak gado-gado. Hey British, perangai iblis. Berambus dari sini please. Oh, damai saja. Jangan gado-gado. Punya tulis skrip panjang sampai bom udah bunuh Mak Kilau dengan British. Abang, jangan nak macam-macam. Kita orang memang kawan baik. Jangan nak jadi batu api. Aku pula batu api. Ini filem aku. Kau boleh damai saja. Kalau macam ni memang taklah kau. Kau dua orang tak. Bang, bagi tadi kami main-main je, bang. Kali ini betul-betul. Ini semua sebab kau tak tahu pasal sejarah.
Apa nak jadi dengan bangsa kita? Kalau bukan kita yang angkat sejarah kita, kau ingat siapa nak angkat? Betul, betul, betul. Kau ingat orang luar nak pandang ke? Kan? Aku nak beritahu kau satu. Apa pun yang kau buat, mana kau pergi, kau jangan lupa ni. Agama kau, bangsa kau, negara kau. Ya, 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 ya. Hei bangsaku, bangunlah semua. Jangan biarkan kita kembali dijajah. Jangan lupa asal usul kita. Bagus suaranya dia juga. Bangsa yang dibangga bangga. Kayak penyanyi dia ni. Di mana berada. Asik. Bangkitlah wahai bangsaku, jangan pernah kau jatuh. Ingatlah pesan aku, kita harus bersatu. Jangan diulang silap-silap yang lalu. Demi agama, bangsa, negara yang sah. Bangkitlah wahai bangsaku. Keren sih, kesempatan keren sih. Pendukung Ubi, Ubi guys. Ubi jalan. Di kelawak superstar musim ketiga. Oke. Okay. Dapat. Ternyata menarik juga ya dari kumpulan Ubi ini sih ya. Tertata gitu ya, kayak kumpulan yang memang sudah lama gitu ya. Yang saya salut dari ini sih, dari siapa namanya tadi? Lupa. Nami. Keren juga ya, suaranya bagus, lakonannya bagus gitu, lawakannya bagus gitu ya. Oke, langsung aja kita ke video yang kedua cuy ya. Yang minggu ke, gak tahu ini minggu kedua ke atau persembahan yang kedua, saya gak tahu cuy. Yang pastinya teman-teman mengirimkan video yang ini cuy. Oke, 3, 2, 1. Lagu dari Spin. Dia langgar dia belang. Kalau dapat menjaga belasan negara. Kau yang salah, yang tak tengok kiri kanan. Kemarakan kau yang salah, kau yang salah. Kangen dengan lagunya Spin. Aku tengah koyak, kau boleh bola-bola api kat sini. Takkan kau tidak perasan siapa yang langgar kau? Tak nampak mat benda belakang daripada langgar daripada belakang. Mana aku nak perasan? Nombor plate. Plate rumah mak aku nombor plate. Nombor plate aku tak perasan. Yang aku perasan motor besar, handle tinggi macam chopper tu kan. Lepas tu aku nampak dia pakai jaket konvoi yang banyak-banyak tu ada logo tu. Logo apa kau nampak? Takkan kau tak perasan? Ya ya ya. Kenapa? Sumpah aku tak perasan. Sumpah aku tak cam. Aku tak ingat, memang aku tak perasan dia. Aku tak perasan. Dahlah, jom kita pergi klinik. Jangan, kita merempit. Kalau pergi klinik kena gari, kena tangkap. Suka cikau lah. Engkau ni, aku kalau kau tak faham. Ini. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Uish, dia jadi siapa lagi? Wih. Ini ceritanya anak motor ya. Wih. Siapa ni? Hah? Siapa ni? Dia kau jadi tanya siapa? Oi, satu Malaysia tahu kena dia sekarang. Ni tengah viral tau. Siapa? Ni lah Stobek. Apa kau Stobek? Apalah kau? Stobek rambut. Siapa bang? Stobek. Atik, orang Perak? Iyalah. Oh. Orang Perak. Hati-hati masuk ah. Aku Stobek, aku ikon bermotor. Lalu viral di sana. Aku yang dipanggil Stobek. Aku Stobek. Asik. Keren banget suaranya ya. Apa cerita pula dengar? Kenapa? Wah, betul-betul enjoy ya minggu ni. Kelakar ini sih. Nampak apa? Saja lepak-lepak datar. Tak dipelawai. Marilah. Abang buat apa kat sini? Saja tadi abang nampak. Apa dia? Waktu kamu jatuh kone. Apa kone? Waktu jatuh kone. Kone? Abang nampak yang langgar kamu. Nampak? Siapa langgar dia? Ni. Dia nampak bukan dia langgar. Kau ni tepi. Siapa bang? Dia pakai motor besar . Nah. Handle tinggi . Chopper. Dekat jaket dia tu ada logo ni . Sayap.
Eh bukan. Ate rame-rame. Rame-rame apa? Rame-rame orang rame. Kau ni memang tak boleh harap lah. Eh bang, tapi itulah bang. Kalau abang betul cakap ni bang, abang beritahu siapa bang? Abang tak sekali. Selalu abang perasan muka dia tu. Nah. Memang biasa tu lepak dataran tu. Ini kalau abang kata confirm ni tak kira apa jadi, tersingkir pun tak apa. Betul bang. Adik. Abang orang baru eh. Tak berani. Penakut eh dia. Penakit. Bang. Satu Malaysia ni nak tanya. Termasuk saya. Saya sampaikan lah. Macam mana boleh jadi ikon pemotoran? Oh abang ni jadi ikon ni eh. Sebab satu benda je. Dia jadi apa di sini ya? Lagi bang. Wah. Kau tengok. Kau tengok. Kau tengok. Bang, dah. Kau sampai menutup abang Abdi. Takkan pasal tu je ikon pemotoran? Takkan pasal tu je? Bukan pasal tu je tau. Mana ada ikon pemotoran buat ceramah dekat sekolah? Oh, dia. Dia lah. Bang, memang minat. Ya. Tapi, abang tengok kamu berdua ni. Macam mudah terpengaruh ya? Kenapa tak terpengaruh? Abang ikon. Setiap malam kami tengok abang dekat TikTok. Apa? TikTok. Tapi ni abang nak pesan lah. Kenapa? Apa yang kamu tengok di media sosial tu tak seindah realiti. Betul. Maksud abang? Maksudnya, mana yang buruk kamu jangan ikut, yang baik kamu ambil. Itu dia. Baik. Adik jangan berlumba, jangan tunjuk lagak. Nanti kalau terjatuh, kelak akan merana. Itu sudah biasa, abanglah idola. Permotoran Malaysia selama-lamanya. Abang memang bergaya, bila di jalan raya. Membuat kami semua bangga gila. Siapa? Agak rame. Wah, makin biar, makin menjadi yang kau orang. Tunggu. Gue suka dengan apa cara berlakon lawakan dari ini cuy. Apa Nami. Suaranya bagus gitu ya. Saya nggak tahu. Saya suka aja suaranya. Suaranya bagus. Kayaknya dia penyanyi nih. Okey bang. Yeah. Yang buruk kami takkan ikut. Kita letak tepi. Yang baik apa kita boleh ikut bang? Tak ada. Apa tak ada? Tak ada apa? Tak ada apa boleh jadi ikon. Apa tak ada apa? Sabel. Kasau ni. Maksudnya tak ada apa yang kamu nak kejar kalau masih lagi dalam dunia macam ni? Ya. Baloi ke? Apa pula tak baloi bang? Koyak-koyak, busu-busu buka race sekali 5,000 lah. Kadang-kadang dapat motor. Apa teh? Motor. Apa nak cakap apa? Tapi 5,000 tu berbaloi ke dengan tangisan kekecewaan mak ayah kau yang keluar tu? Berbaloi? Dah. Sekarang ni, kita buang yang kereh. Kita buang yang keruh. Mohon ikut abang. Gimana? Ambil lesen. Tak ada lesen. Tak ada lesen ternyata. Keren. Janganlah berlumba. Janganlah berlumba. Hei, sayangilah nyawa. Bagus suaranya, Ji. Jadi Hazan. Masya Allah. Ikon pemotoran boleh bekas hijau. Alhamdulillah. Oh, kesin. Wow. Bukan Ubi. Pergi ambil lesennya. Ambil lesen. Na, kita nyanyi bersama. Na, kita nyanyi bersama. Oh ini juri ya, nama-namanya, hostnya. Oh, udah selesai. Okay, cuy, itulah tadi persembahan dari Ubi ya. Ubi di minggu pertama dengan minggu... nggak tahu itu minggu kedua kah atau gimana. Di sini nggak ada tulisannya sih, cuy ya. Di sini minggu pertama atau minggu kedua. Tapi, begini cuy. Yang menarik dari lawakan Ubi ini adalah si ini, cuy. Nami. Saya suka banget, apa namanya... Kayaknya memang dia tuh ciri khas maksudnya lawakan ciri khas dari Nami itu adalah Arabian gitu ya. Arabian, bahasa Arab dengan logat-logatnya. Kalau dia nyanyi itu kan Melayu banget gitu ya. Ada unsur-unsur apa namanya, kayak kasidah tadi cuy ya. Disambil suaranya yang bagus ya, lawakan dia
cara dia berlakon juga bagus gitu ya. Saya tiba-tiba aja jatuh cinta gitu ya dengan lawakan dia. Yang jadi pertanyaan buat saya, kok baru pertama kali saya lihat lawakan atau pelawak yang namanya Nami ini cuy? Dia di mana aja gitu ya? Nggak pernah saya lihat di TV gitu ya, nggak pernah lihat di sosial media manapun, atau memang saya yang jarang apa namanya melihat video-video dari Malaysia atau lawakan dari Malaysia cuy. Tapi menurut saya ya, namanya pelawak di Malaysia itu hampir semuanya saya tahu gitu ya. Ya contoh dengan Fad, dengan peserta-peserta yang lainnya yang senior-senior gitu ya, dari kumpulan Zero, dari kumpulan Boce, Sepatu, semuanya saya tahu gitu ya. Nah ini yang menarik gitu ya, saya ingin banget melihat pelawak-pelawak baru yang ada di Malaysia gitu cuy ya. Jangan itu-itu aja, kasihan banget ya. Yang senior-senior itu harus berkompetisi lagi, melawan ini lagi, itu lagi, itu lagi. Dan setiap tahunnya itu lagi gitu ya. Yang harusnya senior itu sudah dibuatkan film lah, sudah dibuatkan acara apa tersendiri. Contoh kayak Sepatu Reunion kan, dia itu sendiri. Lawakan yang sudah senior dibuatkan program sendiri gitu ya. Tapi gak tau lah cuy ya, sistem di Malaysia seperti apa tentang pelawak gitu ya, yang harusnya dihargai sih kalau menurut saya cuy ya. Intinya persembahan dari Ubi ini keren banget sih menurut saya ya. Jadi warna baru buat apa namanya pelawak di Malaysia cuy, dengan hadirnya Nami. Gak tau menurut korang seperti apa, tapi menurut saya pribadi ya, Nami ini adalah warna baru di lawakan selain dari siapa namanya, yang kemarin itu Daniel ya. Selain dari Daniel yang pintar bernyanyi, pintar berlagu, pintar berlawak, meniru siapapun, ini Nami ini salah satu menurut saya yang punya ciri khas, punya ciri khas, dan lakunannya bagus, lawakannya bagus gitu sih ya. Jadi menurut korang, pendapat korang seperti apa? Korang bisa komentar di bawah. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.